Di Hulu Terengganu, seorang ibu Juliani Jaafar, 42 tahun, sanggup memberi buah pinggang kepada anak sulungnya, Nurul Azimah Muhammad Fauzi, 23 tahun, yang menderita sakit buah pinggang kronik tahap 5. Bagai jatuh ditimpa tangga, Juliani terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Berikutan suaminya, Muhammad Sobri Muhammad Ghazali, tidak lagi dapat bekerja kerana mengidap penyakit bengkak jantung. Rumah kayu usang yang terletak di Kampung Tapah, Hulu Terengganu ini menunggu masa menyembah bumi dan tersimpan kisah duka sebuah keluarga yang diuji dengan dugaan yang berat. Juliani mengambil upah mencucuk sate dengan pendapatan tidak menentu. Sebelum ini, suaminya bekerja sebagai pekerja kontrak di Kilang Papan dengan pendapatan hingga RM600. Namun keluarga ini terpaksa bergantung kepada wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan bantuan zakat Maidam. Anak sulungnya, Nurul Azimah, lulusan Diploma Peladangan dan Agroteknologi dari Universiti Teknologi Mara UITM Jengke Pahang pula, bahkan menjalani pembedahan untuk menerima buah pinggang yang akan didermakan dari ibunya dalam masa terdekat. Macam lepas pembedahan memang bimbang sebab semua ni kat tanggung belakang. Bukan kata orang cara, tapi kat, kita bimbang semua tu takut dengan anak, dengan suami benda dapat JKM. JKN dari bulan 9 lulu, bulan 10 masuk. Kalau kira mencukupi tu memang tak mencukupi lah. Tapi kat kira mungkin tu je rezeki kat macam kat redor lah. Ketika ini, dua beranak itu sedang menjalani ujian saringan dan buah pinggang Juliani didapati sesuai untuk dipindahkan ke anaknya. Nurul Azimah yang kini menjalani rawatan dialisis 3 kali dalam tempoh seminggu di Hospital Hulu Terengganu berharap untuk segera sembuh dan mampu bekerja bagi membantu keluarganya. Apa saya harap saringan ni lululah sebab kiranya macam peluang kedua untuk saya. Lepas tu, kalau dapat peluang kedua tu, saya macam nak tolong mak, nak cari kerja atau mungkin untuk sama belajar lah. Tapi sama belajar tu memang saya boleh untuk sama degree, tapi saya tak mampu lah sekarang ni sebab kekangan masa kan saya kena dialisis lagi. Nak kerja pun memang tak mampu dah. Maknanya kita nak ubah nasib keluarga. Nak ubah nasib keluarga. Mak pun berkorban untuk kita apa semua kan. Saya nak ubah nasib keluarga sebab mak pun macam banyak dah berkorban untuk saya, nak bagi buah pinggang lagi. Rintihan dan keperitan hidup keluarga ini terus mendapat perhatian dari JKM Terengganu yang memberi jaminan akan memberi bantuan lebih sesuai mengikut keperluan semasa. Pengarahnya Zuhami Omar berkata pihaknya akan menanggung semua kos rawatan dan pembedahan buah pinggang berkenaan. InsyaAllah akan dicualikan dan perkara ini telah kita bincangkan dengan pihak yang terbabit lah. Dan saya dimaklumkan insyaAllah anak penama akan membuat transplant buah pinggang itu di Hospital Selayang. Tarikhnya sebelum saya ditentukan lagi dan insyaAllah kita akan lihatlah apa yang boleh kita bantu. Dan setakat ini dimaklumkan oleh pihak yang terbabit bahawa mereka akan dikecualikan daripada bayar sebab mereka ini adalah penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. JKM juga turut meluluskan bantuan bulanan sebanyak RM300 kepada Juliani dan Nurul Azimah. Selain menyediakan peruntukan sebanyak RM8,000 untuk membaiki rumah dan mengecualikan kos rawatan dan perubatan kepada suaminya yang mengidap penyakit jantung. Keluarga ini juga akan diberi bantuan kaunseling.